Salam sejahtera rakyat Malaysia. Bila saya diam makin rancak, Siti Nurhalizah mohon jangan terpedaya gambar disalahguna. Penyanyi nomor satu negara Datu Sri Siti Nurhalizah Tarudin tampil memberi amaran kepada pengikutnya agar tidak terpedaya dengan penipuan pihak tertentu yang menggunakan gambar serta namanya di menjual produk perniagaan. Saya ada banyak kali hadap. Dalam satu hantaran yang dimuat naik di akun Instagram miliknya, Siti berkongsikan tangkap layar satu akun Facebook yang manipulasi gambar dan namanya bagi tujuan berkenaan. Dalam caption hantaran tersebut, Siti berkata ini bukan kali pertama perkara sebegini berlaku. Namun, tidak mahu berdiam diri karena perkara tersebut ini semakin menjadi-jadi. Bila saya diam, makin rancak menyebarkan perniagaan yang tak melibatkan saya atau suami. Gambar saya dan suami dipaparkan dalam iklan perniagaan serta testimoni juga. Saya ada banyak kali hadap perkara ini. Lantun lagu jerat percintaan itu juga sempat menitip pesan agar pemilik akun itu insaf dan tidak lagi menggunakan gambar dirinya dan suami, Datuk Sri Khalid Muhammad Jiwa. Pesan saya, berniagalah cara yang betul, jangan mengambil kesempatan ke atas orang lain. Kepada Anda yang membaca, membeli atau terlihat iklan-iklan sebegini, saya ingin menjelaskan bahwa saya dan suami tidak ada penuh mengena dengan produk mereka. Berniagalah untuk mencari keberkatan dan bukan untuk melariskan produk dengan menggunakan iklan palsu. Menerusi tangkap layar yang dimunaik Siti, difahamkan pemilik akun tidak bertanggung jawab. Itu telah menggunakan wajah penyanyi berkenaan. Dan bagi suami, bagi mempromosikan produk rambut. Sekian info hari ini. Terima kasih.